Sajuran yang itu sanajan caanu emtilu kecamatan di Kabupaten Bandung mimiti saat mangpuluh-puluh kepala kula warga korban caah masih caricing di posko pengungsian. Warga anu ngarungsi ngarasa leuwang caah bakal naracang deui dume hujan masih ngecerek di Bandung Kidul. Kukituna warga korban caah leuwih milih caricing di posko pengungsian. Sanajan caah anu ngeueum mangratus-ratus imah di tilu kecamatan di Kabupaten Bandung mimiti saat warga anu ngarungsi leuwih milih caricing di posko pangungsian. Salah sahijina di Gedung Institut Karatedo Nasional atau INKANAS. Eta warga anu ngarungsi leuwih milih meuting di posko lantaran ngarasa leuwang caah bakal narajang deui imahna. Pangnak itu hujan gede masih ngecerek di sabudeureun Bandung Kidul. Salah seorang warga Kelurahan Andir nembrakeun, dirina ngarasa bosen kudu ngungsi nalika imahna kacaahan. Tapi dirina ge ngarasa leuwang caah bakal ngeueum deui imahna. Dirina miharep pamarentah sagancangna mere bantuan anu leuwih, dumeh salila ieu bantuan anu katampa ku warga anu ngarungsi karasa kurang. Tapi ya gimana banjirnya kan banjir musiman. Tiap musim penghujan pasti banjir. Ibu belum pulang ke rumah kenapa, Bu? Pertama mungkin akses jalannya emang udah surut, udah mulai surut airnya ya. Ini bukan suatu gimana ya? Tidak merasa happy kan kalau ngungsi kan? Jelas jenuh, kesel gitu kan. Ingin segera punya tempat yang lebih aman. Tidak pernah lagi mengalami banjir seperti yang sudah-sudah yang sering kan kesini Ibu, hampir 1 tahun 3 kali, ini mungkin 1 tahun 2 kali banjir kesini ngisi, itu udah rutin sih. Dumasar karena data anu dicangking ku Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bandung, tapi ka poe salah seisuk-isuk warga nu ngarungsi di posko pengungsian INKANAS tapi ka 58 kepala kulawarga atau nitih 177 jiwa. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.